Sayyidina Uthman ni memerintah 12 tahun dia. Paling lama boleh katalah 12 tahun. 9 tahun pemerintahan dia aman tentera, tak ada masalah apa. Rasulullah ni lepas pada dia wafat, dia kita kata wisakalah kepada Sayyidina Abu Bakar cok moho kerajaan. Cicing kalimah Muhammad Rasul Allah tulis. Maka wak cok. Zaman Sayyidina Abu Bakar cicing tu tak ada masalah, zaman Sayyidina Umar tak ada masalah. Zaman Sayyidina Uthman lepas pada dia merintah 9 tahun, dia ambil air semayah, dah ada satu tempat di masjid di Kubuk di sebelah mana tak ingat dah. Di Telaga Aris nama dia ne. Ambil air semayah dia letak, jatuh cicing tu. Cicing tu jatuh dari telaga. Maka bimbang Sayyidina Uthman dia suruh rakyat dia seduk 3 hari 3 malam telaga tu, dia cari cicing tu. Siapa keloni tak jumpa. Siapa keloni tak jumpa, maka dibuat cicing baru. Apabila cicing tu hilang, maka kerajaan pemerintah Sayyidina Uthman bergolak. Sudah. Ada orang nak jatuh ke dia. Sayyidina Uthman tu, orang yang ikhlas, orang yang warak, orang yang takut ketuhan, sahabat jaminan syurga, masih lagi orang tak puas hati dengan pemerintah dia. Setara tu. Pak kita, kosong kecek kalau bak kita ni. Sayyidina Uthman ni ahli syurga, Nabi sebut ahli syurga. Tetapi orang bawah biasa ya, kita ni cabut, kita panggil selok pesising dah mikir bak dia. Eh, tak cara ke ambo. Tak cara ke dia, main dengan beribu orang nak cara ke dia. Ha mula tak puas hati dengan Sayyidina Uthman. Nya cocoh lagu ni zaman gini sudah. Maka pening Sayyidina Uthman. Ha sudahlah dia sudah. Akhir sekali orang nak bunuh dia. Nak bunuh. Tak ada dah hamba tak jumpa lagi berkali zaman kita lepas Sayyidina Uthman pemerintah supaya Sayyidina Uthman adanya waraknya. Rasulullah kata hamba ni si Sayyidina Uthman ni nikah dengan anak Rasulullah dua orang. Rugayyah dengan Ummu Kulsum. Sayyidina Rugayyah dengan Ummu Kulsum. Nikah dua orang lepas pada wafat Sayyidina Ummu Kulsum, Rasulullah kata kalau hamba ada anak yang ketiga. Kalau ada anak hamba ada 1000 orang anak tino, hamba akan win nikah kepada Uthman belaka. Ha tengok Rasulullah cayanya kepada Sayyidina Uthman. Satu kali Rasulullah duk tengah buah dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni. Sayyidina Abu Bakar ni tok tua dia sebab dia nikah dengan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Umar ni Hafsah ni. Hafsah anak Sayyidina Umar ni, maka tok tua dia. Maka Rasulullah tengah buah ni, kalau kita kain ni selok sikit muka dalam rumah tu gak. Kain ni terakak sikit atas pada lutut. Duk buah gini Rasulullah buah. Tiba-tiba masuk Sayyidina Uthman. Apabila Sayyidina Uthman masuk wisalah assalamualaikum, Rasulullah betul kain dia. Duduk molek. Saat ni duduk lagu tu ya buah berat. Tapi apabila mari Sayyidina Uthman, Rasulullah betul kain dia duduk molek. Sayyidina Abu Bakar tanya, "Eh, apa Rasulullah? Masa dengan hamba nampak biasa ya. Apabila Sayyidina Uthman masuk, apa jadi lagu ni?" Rasulullah kata hamba malu kepada Sayyidina Uthman, "Manistahyal malaikatur rahmah." Nah, Sayyidina Uthman ni malaikat malu ke dia. Hamba tak malu ke dia. "Manistahyal malaikatur rahman." Sayyidina Uthman ni malaikat pun malu segar ke dia. Hamba tak malu ke dia. Tu Sayyidina Uthman. Belai-belai lagu tu pun tahajud butir Quran semalam. 2 rakaat saja semaya. 15 juzuk. Allahu akbar. Orang nak berjatuh lagi dia. Pelik sungguh menasio ni. Sebab itulah ulama kata bab jatuh orang ni hukum dia haram jatuh kerajaan ni. Hukum dia haram. Guling kerajaan guna senjata, lo ni hok buat di Syria, di apa semua ni, perbuatan ni haram saja. Mati ketika lagu tu, mati maksiat. Tu kerajaan. Kalau kita nak boleh guling, setara Sayyidina Uthman orang nak guling. Lepas pada tu tak sedok kecek bab pemerintah tak sedok kecek. Sayyidina Ali, hok jamin syurga belaka. Orang tak puas hati lagi. Sayyidina Umar, rakyat dia mari tikai atas belakang dia tengah semaya. Tak puas hati dengan dia. Oh pelik sungguh. Sayyidina Umar tu boleh kata tak boleh tak tahu mikir. Sayyidina Abu Bakar mati kena mati tua lah, mati tua ni. Sayyidina Umar mati kena tikai. Orang bukan main adik, tak sebab kecek ahli syurga dia. Tak puas hati lagi. Lo ni kalau nak layak perasaan orang, dia puas hati payah. Payah tak temu barang gitu. Tak nikah ramah. Nikah ramah ni kata maksud adik-adik ni bukan dipuas hati. Puas hati selok kawan ni. Ambo nak seminggu. Ambo nak seminggu juga. Nak jadilah ke mana bagi 7 hari. Kena adik lah. Ha, kena apa? Dipuas hati tu tak boleh. Nabi Muhammad pun akan tangan berdoa. Ya Allah ya Tuhanku.
Bak isteri-isteri ni hamba bagi adik dah, tapi pun hati hamba minta maaf, ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku, tanya hamba boleh buat saja, hamba tak boleh buat jangan tanya. Apa maksud tanya hamba boleh buat? Yakni berlaku adil hamba boleh buat. Tapi pun hati hamba tak boleh buat. Jangan tanya ya Allah ya Tuhanku. Memang tak boleh. Condong perasaan tak boleh dah. Hak ni minat kau ni sikit. Tak boleh nak kata kau mana, tak dosa tu. Tetapi adil tu kena buat nah. Zaman Sayyidina Uthman yang tikel lepas pada ne tahun pemerintahan molek tak kocoh tak ada gapo. Lepas pada ne tahun kebelakang ni dia 12 tahun mengata. Sudah. Orang nak bunuh dia, nak gapo, nak macam-macam. Akhir sekali hari nak kata hari dia meninggal dia duk baca Quran. Orang kurung dia 3 hari 3 malam seminggu tak sibik makan. Orang berjuruh jerit siang malam pun orang tak suka juga. Kita jangan koyak kalau kita buat molek orang suka. Buatlah setara mana, selagi mana kalau kita tak repeatih ke dia, tak usah. Buatlah jurus setara mana, tak repeatih ke hamba, tak jurus lalu. Pelik sungguh. Ya jurus ni nampak repeatih ke dia, oh jurus selalu. Baik gosok atas belakang selalu, Allah jurusnya hamba, jurus demo. Tak repeatih ke hamba, tak jurus selalu. Rumah hamba tak beki, tak jurus selalu. Nama, kalau beki rumah hamba, oh jurus selalu. Siapa dia aja? Hau tu. Nak kata payuhnya ibadat seorang-orang di atas ni. Orang di atas ni semaya dua rakaat lebih afdal daripada ibadat rakyat dia. Ni penuh dalam kepala dia dok mikir bab rakyat. Dia kata takbir Allahu akbar dia semaya dua rakaat lebih daripada ibadat. Semua ibadat rakyat dia akan naik atas kepala dia belaka. Dia buat masjid, dia wi api, dia buat gol ni semua naik atas kepala dia belaka pahala. Tengok nak jadi orang besar tapi pecah kepala. Nama, kalau mati kena bunuh pun standard KL lah. Nama. Sayyidina Uthman ni orang pajer dia, kurung dia dalam rumah, buat perintah berkurung. Siapa dia buat? Rakyat-rakyat dia juga buat kerja. Kurung dia 3 hari kada seminggu, tak makan kawan tu. Maka hari dia nak wafat dia tidur, dia tengah baca Quran. Maka mari Rasulullah. Rasulullah wafat dah zaman Sayyidina Uthman ni Rasulullah tak ada dah. Maka Rasulullah mari temu dia. Maka Sayyidina Rasulullah tanya kepada Sayyidina Uthman, wahai Uthman, demo ni wak kena ke demo dia? Ya ya Rasulullah. Ambo nak kata lagu mana demo pajak ambo tak boleh makan kat ambo. Pas lagu mana hari ni nak buka puasa dengan ambo ke? Rasulullah tanya lagu tu. Nak buka puasa dengan ambo ke? Hari itu ya puasa hari itu. Sayyidina Uthman ni ya puasa hari itu. Maka Rasulullah kata, wahai Uthman, nak buka puasa dengan ambo ke hari ni? Ya ya Rasulullah, ambo lama dah tak buka puasa dengan demo. Nak isyarat kata kita akan temu lepas ni. Hari ni dia mati. Tengah baca Quran, ada orang ukah atas lambung rumah dia terjung. Terjung ambil pisau tikar. Tep, berkembung darah dalam Quran. Mati juga pemimpin yang adil. Syurga dia. Nabi sebut dah, Uthman fil jannah. Ambo jamin masa hidup-hidup ni lagi Uthman masuk syurga dah. Patut kalau lagu tu orang tak petikan dah perbuatan dia, kata-kata dia. Neh, Sayyidina Abu Bakar orang manusia lagi mana tak capa kehendak dia, dia nak jadi weak dia lah, nampak nak nampak sungguh sangat. Kita kena faham lah, sebab itulah Nabi pesan sekali khutbah akhir Nabi pesan ketika khutbah Hajar Wada, Rasulullah kata, aku pesan kepada kamu as-sam'u wa ta'ah. As-sam'u ni dengar kata kak, jangan buat kerah-kerah kalau orang kata lagu tu Hajar dengar kata. Wa ta'ah, ajar ta'ah. Sekalipun yang memerintah kamu adalah abdun habasyiyun, orang bodoh letuh, hamba, orang hina dina, tak reti apa. Tetapi dah dia jadi orang atas, kita nak kata lagu mana? Kalau nak main guling, pas guling-guling, hok ni naik, hamba tak puas hati. Kumpulan ni pula guling-guling. Guling ni hukum dia haram. Guling senjata lah. Bukan guling hok cara pak kita lah. Ni guling senjata tu maknanya. Macam di Syria buat, di Libya buat guling lagu tu, kun dia haram perbuatan lagu tu. Nah. Ni boleh pala jihad. Siapa dia tahu bui hukum lagu tu. Baca kitab pekoh. Kita nak buat satu benda, nak ui ke orang, nak ajar, nak jual, nak akad bedai, nak akad gapo, biar tahu hukum hakai dulu. Jual atas nama gapo. Nah. Jihad-jihad, buruk mati, maksiat, buruh dia panggil, pemberontak.